Karena beginilah kondisi terbaru pasar tanaman bekas seputar seputaran macam macam. Sakit pada gua. Baca ngaplaknya. Gamis-gamis mulai nampak di sini. Mulai. Nah, kalau kita di lantai bawah ini mulai pakaian-pakaian gamis-gamis semua untuk cakep-cakep ke desa. Di belakang-belakang keren-keren banget dulu. Kalau di sini masih ada orang yang di atas benar-benar sepi. Benar-benar kagak ada yang belanja loh kalau di lantai atas tadi. Di sini masih ada orang ya, 1, 2, 3 orang yang di satu gang yang masih ada. Oke, kondisi pasar tanah abang hari ini. Boleh belanja berasnya boleh. Kalau di sini masih mungkin lah, masih ada ya. Eh, abang kok? Masih di pasar tanah abang. Mulai mencekam orang-orang ini. Boleh belajar nggak? Gak usah ikut kok, ikut ke rumah aja. Tuh, jadi kalau itu jam-jam sekarang. Mantap bosku, kondisi pasar tanah abang hari ini. Oke bosku, kondisi yang terbaru. Kita lagi jalan aja, masih lama deh, aman lah. Karena dia dari keamanan berupa CCTV, CCTV dan masih kotor lagi. Masa depannya gimana? Masa sekarang gimana? Ya cuma jadi paling kita lagi di blok di kondisi terbaru terus berterap pakaian. Itu yang menarik loh, banyak banget teman-teman yang terbaru. Kita nanti turun ke bawah sana, terus kita balik ya. Soalnya Jumatan ya bosku ya. Jumatan dikit lagi ya bosku. Tuh kondisi pasar tanah. Ada yang sudah nutup ya. Nutup karena nggak ada pembeli ya. Nggak ada pembeli ngapain lagi ya kalau itu. Di belakang tuh, satu jaket nih. Oke, bagus-bagus ya barang-barang. Di pasar tanah abang di pasar tanah abang. Kita jalan-jalan nyantai bosku di pasar tanah abang melihat kondisi terbaru ya. Jadi kalau teman-teman ingin dibuatin video yang bagus, yang mantap, nanti kalian bisa hubungi kreatornya langsung. Nanti kita buatin video-video yang terbaik, yang terbagus nanti. Kondisi hari ini pasar tanah abang sudah terlalu mulai sepi sih. Karena baru memang terus
sekarang ini mulai online sama apa? Jadi kalau teman-teman dia mau online, bahaya. Karena pengeluaran toko gila loh, mahal. Pengeluarannya bayar karyawan, bayar lapak, kalau sepi nggak ada pembeli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku dari Sabang sampai Merauke, berjumpa lagi dengan gue Fesio Nose Sastra. Kali ini kita berada di Pasar Tanah Abang. Kita nge-vlog santai di hari Jumat ya. Hari Jumat yang mulai mendekati, kita waktunya sholat Jumat tapi dikit lagi lah ya. Kita bisa buat dua video lagi ya bosku ya. Karena kondisi hari Jumat memang benar-benar sepi ya. Bukil. Aduh, kondisi Pasar Tanah Abang mencukupkan hari ini ya bosku. Karyawan, pedagang, patung-patung, banyak. Sama baju-baju ya, bukan. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal ini model-model bajunya bagus-bagus begini. Cuma kondisi persaingan perdagangan sekarang ini makin berat, bosku. Kira-kira ada Pasar Tanah Abang sekarang, bosku. Pakaian-pakaian anak-anak itu. Di belakang-belakang jaya. Mantap-mantap, bosku. Selain-selain lift juga banyak. Model-model terbaru. Tuh yang di belakang-belakang ini juga celana-celana levis juga padat ya di belakang-belakang itu. Itu model-model luar biasa bos, model-model sekarang-sekarang ini Pina Bandung ada notanya kan? Oh itu Pina Bandung, kini kirain Pina Garut loh, gokil loh namanya loh, Pina Bandung. Tuh, banyak yang mulai kerak di sini. Pasar Tanah Abang mencetani. Oke. Bahaya orang-orang dagang sekarang. Bisa bilang terkeluar orang-orang sekarang dagangnya. Pemasukan sepi, pengeluaran banyak. Pasar Tanah Abang. Jakarta. Modelnya sih bagus banget sih, bagus-bagus. Kenapa bawinya ini? Tuh sama Wawan. Pasar Tanah Abang. Ini orang bisa main futsal loh. Kalau pedagang sama pedagang. Itu kalian bisa lihat kan. Kondisi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku dari Sabang sampai Merauke, berjumpa lagi dengan gue Fesian Wasya Sastra. Kali ini kita berada di Pasar Tanah Abang, pusat grosiran pakaian-pakaian broku. Pusat-pusat gamis. Gamis-gamis muslimah dari berbagai macam model ada semua bosku. Oh ini celana-celana pun ada tuh di belakang-belakang tuh, gokil tuh. Itu celana-celana apa tuh? Oh ya model kulot. Iya. Model kulot bukan kulong, kulot ya kan. Gue udah lama enggak nge-vlog makanya mulai lupa ini. Kulot tuh is cakep-cakep terus kemudian-mudiannya tuh bisnis gitu. Jangan gue nya ya. Ini yang cakep. Kalau gue udah dari lahir cakepnya bosku. Mantap. Oke. Ini yang ini. Ya barang apa? Seni wall. Oh, seni wall. Menarik tuh. Tapi bukan cuma barangnya menarik, orangnya juga cakep. Oke, jangan digombalin orangnya, ntar suaminya marah lagi ya kan, jangan, gak boleh. Walaupun lagi musim godain istri orang, tapi jangan godain istri orang. Kalau Pak masih pingin hidup lama, ya. Tuh kalian bisa lihat celana-celananya tuh, ih banyak banget. Oh dia tokonya nih, kalian bisa baca sendiri tuh di atasnya tuh. Apa itu Deva ya? Deva Blok F lantai 2. Los EKS nomor 124, itu dia nomornya. Nanti kalau kalian ingin belanja, kalian langsung datang kemari. Oke bosku, semoga informasi ini buat kalian yang di luar kota sangat bermanfaat ya. Jadi kalian tanpa datang ke Tanah Abang, tanpa datang ke Blok F, kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat dari konten gua, Fesian Ose Sastra. Makanya subscribe sebanyak-banyaknya biar gua terus
memberikan informasi yang bermanfaat yang makin banyak makin akurat dari Big Boss yang ada di pasar Tanah Abang. Makanya kalian subscribe terus ya, kalian share, kalian sebarkan, dan kalian komentar kekurangan dari video ini untuk gua terungkap apa ya, untuk gua memberikan apa evaluasi untuk lebih baik lagi. Tapi beginilah kondisi pasar Tanah Abang. Nanti kalau kalian mau belanja bisa langsung datang. Nomor handphonenya mau disebutin nggak? Oh, nggak usah ya. Kita lanjut lagi ke tempat lain. Kak, tinggal ya? Kita hari ini muter-muter lagi. Tapi di belakang ada juga lihat gamis-gamis tuh. Keren banget tuh. Tapi nanti kalau kalian mau belanja, nanti kalian tinggal komentar aja di kolom komentar. Kita muter-muter lagi, bosku. Itu cakep-cakep gitu. Gamis-gamis ini. Wih, menarik banget tuh, bosku. Nih, sini bagus nih. Oh, ini baju-baju jeans juga ya? Jaket. Oh, ini jaket-jaket ABG ya? Iya, ABG. Yang lagi musim-musim di tahun 2023 nih, bosku. Gokil. Ini yang gedenya ada. Hah? Yang gedenya. Oh, yang gedenya ada juga ya, Pak Ji? Ada. Itu mantap nih. Pak Ji, jeans ini yang bahan apa jeansnya nih? Kan yang tebalnya. Iya, levis yang ada kan ada ukuran-ukurannya tuh. Ukuran-ukuran ketebalannya. Oh enggak, ini satu ukuran aja. Oh, yang pas standar aja, standar. Oh, yang lebih standarnya ya. Wih, tapi mantap loh, Jas. Mantap loh. Oke, ini langsung sama pajinya langsung. Dua. Apa ini dia menu, Pak? Hah? Ose Sastra, Pak Ji? Ose Sastra. Iya. Makanya buat teman-teman subscribe sebanyak-banyaknya ya. Karena gini loh, informasi ini buat kalian-kalian juga semua. Jadi kalian tanpa datang ke pasar Tanah Abang, kalian bisa langsung dapat informasi seputaran pusat grosiran yang ada di pasar Tanah Abang sini. Gokil kan? Tulis aja, Pak Ji. O-S-E. O-O. Habis O-S-E. O-C. Pasti ya, O-C. Sastra. Oh, Sastra biasa? Iya, Sastra. Lu kuliah di Sastra? Iya, tuh gitu. Mantap. Kasih. Iya, Pak Ji. Tinggal ya, Pak Ji ya. Iya, makasih. Siap. Nanti kalau mau dibikinin video bisa ada nomor di dalam. Kita tinggal lagi, Pak Ji. Kita tinggal lagi. Kita lanjut lagi bertemu satu itu di belakang tuh, guys. Cakep nih. Jadi, suasana pagi di pasar Tanah Abang. Kita mau tamu-tamu dulu, bosku. Ya. Oh, itu udah pernah. Oh, ini terbaru-terbarunya lagi, bosku. Makanya kalau Blok F ini selalu memberikan pakaian-pakaian model-model terbaru ya, bosku. Ya. Tuh, model-model itu sekeliling gua tuh pakaian semua tuh. Tuh. Ya kan? Makanya kalau kalian mau boleh lebih banyak dapat informasi lagi seputaran pasar Tanah Abang, kalian subscribe sebanyak-banyaknya. Karena informasi ini buat kalian-kalian juga. Jadi kalian tanpa datang ke Jakarta, tanpa datang ke pasar Tanah Abang, kalian bisa mendapatkan informasi seputaran pakaian. Oke. Tapi ini yang di belakang gue ini loh, menarik juga tuh. Oh, gokil tuh bosku, model-modelnya tuh bosku. Keren banget tuh, di belakang-belakang. Yang di belakang-belakang ini mantap tuh bosku. Ih, gokil loh. Kita hari ini nge-vlog nyantai doang ya. Ini lagi makan ini, bocil. Bocil. Marun. Nama siapa bocil? Rara. Oh, Rara. Wah, Rara. Orang pasar Tanah Abang. Tapi menarik-menarik loh, gadis lagi itu di belakang-belakang tuh, bosku. Cakep nih. Mantap, bosku. Oke, pasar Tanah Abang. Ini model-model terbaru udah mulai keluar-keluar lagi, bosku. Model-model terbarunya mulai banyak lagi di belakang-belakang tuh. Keren banget ya, model-model terbarunya. Mantap pokoknya pasar Tanah Abang. Ini bahan apa tuh, Bang? Yang dipegang itu kok? Oh, seruti. Aldet? Aldet 110. Ih, warnanya cakep banget tuh warnanya. Gokil tuh, bosku. Makanya kalian subscribe sebanyak-banyaknya ya. Jadi gue lebih semangat lagi. Kita tinggal lagi ya di arah sini. Kita muter-muter lagi tempat-tempat. Pakaian semua. Ini biasanya pakai apa ini? Oh, ini cakep juga nih gamisnya, bosku. Pokoknya cakep semua lah. Gamisnya cakep, karyawannya juga cakep pokoknya. Gokil semua lebarnya, bosku. Mantap, dia kombinasi ada produk-produknya juga ya. Ini yang lebih cakep lagi nih, bosku. Yang di belakang gue ini nih. Mantap lah bosku.
Makanya kalian subscribe sebanyak-banyak ya. Jangan lupa di subscribe untuk memberikan informasi seputar rangkaian di pasar Tanah Abang ini ya kan. Gokil kan? Jadi kalian di luar-luar itu yang malas keluar rumah, kalian tinggal pencet tombol jepret tes subscribe, keluar langsung informasi-informasi seputaran pasar Tanah Abang yang terbaru. Itu keren-keren kok. Modelnya itu aja tuh. Mantap ya. Nyangkut di batu. Tapi batik ada juga kalau di mari tuh. Gokil kan? Cantik lah. Gokil. Batik-batik ada juga tuh yang di belakang. Batik pasar Tanah Abang, tapi Tanah Abang gak ketinggalan loh. Batik ada juga ya. Ini kerudung-kerudung ada juga bosku. Gokil, kita nyantai-nyantai aja dulu. Menikmati pagi hari. Ini bukan lagi pagi kali ya, udah siang kali ya. Karena tadi kita start jam berapa ya? Jam setengah sepuluh. Mantap bosku, dengar bosku. Kondisi pasar Tanah Abang terbaru ya bosku. Itu mulai-mulai keluar lagi tuh model-model terbarunya tuh. Hah? Oh, model Malaysia Bu Haji. Wih, mantap loh model-model Malaysia punya Bu Haji, gokil. Bahannya bahan apa Bu Haji? Zara Lenan. Wih, mantap ya. Gokil. Jadi kalau kalian mau belanja langsung aja kemari Blok F lantai 2 ya. Banyak tuh model-model tuh langsung dari ke bajunya langsung. Ih, keren-keren pokoknya. Gokil. Baji, tinggal ya Baji ya. Sampai yang di 100 kilo dia muat ya sayang ya. Itu di belakang. Sampai 100 kilo dia muat sayang, soalnya lingkarnya gede. Itu lagi live. Bawahannya tuh sampai 100 kilo dia muat sayang. Lagi live streaming, mantap ini gokil. Itu bagus tuh. Jadi dia apa? Jadi dia nggak ketinggalan online. Karena online sebentar lagi akan menguasai pasaran. Tuh, gokil. Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, kalian jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya ya. Dan karena subscribe itu gratis bosku, tanpa dipungut biaya, tapi kalian bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat terutama buat para pedagang-pedagang yang berada di luar kota. Tuh di belakang gue tuh keren-keren banget ya bosku. Kita hari ini muter-muter bosku. Oke, tapi kebanyakan. Nah ya, siap. Tapi yang di belakang ini mantap loh, yang di belakang ini. Tuh, model-modelnya tuh yang model-model terbaru keluar lagi tuh. Gokil ya bosku, mantap loh model-modelnya. Keren-keren semua pokoknya model-modelnya. Pasar Tanah Abang is the best pokoknya ya, is the best forever lah. Oh, itu ada Kamis-Kamis Muslima juga ya. Mantap bosku, keren banget. Kita jarang-jarang loh. Tuh, semua dipakai-pakai semua tuh. Oke kan, pakaian semua di sekitaran-sekitaran gua. Itu ada batik-batik juga ya, di belakang. Batik-batiknya keren juga, tapi di belakang gua ini cakep juga tuh. Lokasi itu keren banget pokoknya bosku. Oke, nanti buat teman-teman nanti bisa langsung hubungi nomor kontak kreator YouTube-nya untuk kalau kalian nanti kalau pingin direkomendasikan konten produk kalian, nanti kalian bisa langsung hubungi kreatornya kalau pingin dibuatin video buat produk-produknya, buat di TikTok apa, nanti kalian bisa langsung hubungi kreatornya ya. Nanti next time lagi kita akan buat video lagi yang lebih bagus lagi. Makanya buat Dik-Dik Bos yang punya produk-produk banyak, yang pengen dibuatin video yang bagus, nanti kalian bisa pesan buat video-video yang menarik ya. Nanti kita bikinin khusus satu video yang is the best lah. Jadi rekomendasi nanti. Ini karena gue cuma gunain HP, tapi kalau buat kamera nanti ada khusus untuk yang apa ya, yang spesial.
yang spesial-spesial endorse ya. Spesial endorse, nanti kita buatnya satu video yang sangat lima kali balik ya. Tidak, kok sama ukurannya? Satu ukuran? Sama sama itu? Ada 120 lah. Tuh, lepis-lepis di belakang banyak kan? Keren banget tuh, lepis-lepis. Wah, ini siapa kita pakai semua jadi nari ya. Oh, itu kalau itu kita ke tangga turun ya. Kita putar lagi lah. Ah, pokoknya lelah juga kita bersih, kita lurus lagi ke sana. Tapi memang mantap sih Blok F ini. Pakaian-pakaiannya itu keren-keren bosku. Menarik-menarik model-modelnya. Bukan kalian-kalian.